guys, kali ini Klasik lagi mau mengerjakan Suzuki New R3 tahun 2018 yang tipe GX. Cover aslinya ini kan Ludru, nanti kita akan ganti dengan bahan kulit sintetis dengan paketnya jok sama door trim. Nah, untuk Suzuki New R3 ini rata-rata dia masih Ludru, belum dilapis dengan kulit asli, kulit original. Nah, kita akan kasih tapi pakainya kulit sintetis. Nah, nanti ini mobil baru datang, dan nanti coba kita lihat setelah selesai semua, nanti akan kita review ya. Sip. Nah, ini dia guys, untuk hasilnya Suzuki R3 yang tahun 2018 dengan menggunakan materialnya MBTEC Carrera dengan tipe karamel, dengan motif jahitannya itu double stitch. Untuk model sendiri kita rubah karena aslinya tidak ada potongan pipi seperti ini ya, potongan samping itu nggak ada, kita tambahin. Dan perbedaannya antara New R3 dengan R3 yang lama itu ada di bagian joknya. Bagian joknya yang sebelah kanan ya, sebelah kiri itu dia sudah spot, tapi kalau yang bagian pipi sebelah kirinya itu sangat beda dengan yang kanan. Dia lebih kecil. Kalau kanan ini lebih besar dan menggunakan materialnya itu busa spanbond. Jadi hasilnya sangat luar biasa untuk hasilnya, dan kita kasih garansi selama mobil dipegang pemasang pertama. Nah, untuk di bagian headrest, headrest pun beda dengan R3 yang lama. Kalau R3 yang lama itu modelnya agak bantet ya, agak segini. Tapi kalau yang new R3 yang 2018 itu sudah panjang. Dia sama seperti Toyota Yaris. Nah guys, ini dengan kualitas jahitan yang super baik, super detail. Dan nanti kalau sudah diaplikasikan di mobil, nanti akan kita lihat videonya selanjutnya. Ya, thank you ya.